Josie Mojica presiden termiskin di dunia. Di sudut Tenggara Amerika Selatan, di negara terkecil kedua di benua itu, dikenal tokoh dunia bersahaja bernama Josie Mojica yang menyandang gelar presiden termiskin di dunia. Mojica adalah presiden Uruguay ke-40 pada periode Maret tahun 2010 hingga Maret tahun 2015. Ia lahir di ibu kota Montevideo pada 20 Mei tahun 1935. Sejak kecil, pria bernama lengkap Jose Alberto Mojica Cordano sudah tidak asing lagi dengan aksi patriotiknya. Ia sangat dikenal dermawan. Ia menyumbang orang-orang miskin, membantu usaha kecil yang sedang berjuang di Uruguay, yang ia rasa membutuhkan bantuan keuangan lebih, ia memberinya langsung dari rekening banknya. Dia memahami apa yang mungkin dipikirkan orang. Ia mengatakan bahwa, dengan sedikit harta, stres akan berkurang. Pada tahun 2015, setelah 5 tahun menjabat sebagai presiden, Mojica, yang memiliki panggilan El Tate, menyerahkan jabatannya dan mundur dari panggung politik. Namun, tokoh dunia ini melanjutkan gaya hidupnya yang bersahaja, menanam bunga di taman pribadinya. Pengamat objektif manapun yang kebetulan melihat cara dia berpakaian, bagaimana rumahnya, atau gaya hidupnya, tidak akan menyangka bahwa ia adalah tokoh dunia pemimpin suatu bangsa. Di sebuah rumah kecil, hampir rusak, dia tinggal dengan sederhana bersama istrinya, Lucia Topolansky, dan Volkswagen Beetle tahun 1987, mobil tuanya.